Rusia kembali melancarkan serangan, kali ini menargetkan daerah Avdiivka, Ukraina Timur pada Selasa 9 Mei 2022. Rekaman detik-detik penyerangan Rusia dari udara ramai beredar di Telegram pada Selasa. Tampak dua pesawat Rusia melakukan atraksi dan meluncurkan serangan ke fasilitas militer Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, karya indah sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Avdiivka. Belasan roket diluncurkan secara bersamaan, namun tidak dijelaskan dampak dari serangan tersebut. Avdiivka adalah kota industri di utara Donetsk yang dikuasai separatis, berada di garis depan perang dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan akan mengintensifkan perang melawan artileri Rusia. Untuk itu, Markas Besar Panglima Ukraina akan meninjau masalah memerangi pengintaian artileri agresor pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!